pariwisata era baru adalah lebih personalized, lebih customized, lebih localized, dan smaller in size. Setelah itu dijaga betul protokol kesehatannya, CHSE-nya, clean, health, safety, dan environmental sustainability. Kita harus berdampak positif terhadap lingkungan. Jadi sekarang terpicu oleh pandemi, terakselerasi oleh COVID-19, ada pergantian yang cukup signifikan dari minat masyarakat berwisata. Dan minatnya ternyata semakin meningkat untuk wisata-wisata berbasis olahraga. Karena menjaga kebugaran kita dan juga alam terbuka dan menghindari COVID meningkatkan imunitas. Jadi setiap destinasi prioritas dan super prioritas seperti Belitung ini patut memiliki paket-paket wisata yang berkaitan dengan wisata olahraga atau sports tourism. Jadi menurut saya uji cobanya sangat sukses dan kita akan mudah-mudahan bisa menyelenggarakan dengan lancar tanggal 13 Maret di Belitung, first leg dari Indonesia Triathlon Series. Dan juga yang terpenting adalah bahwa Belitung ini memiliki, kalau dilihat dari sisi geografis ya, dari Jakarta naik pesawat di bawah 1 jam. Jadi kita bisa berangkat dari Jakarta jam 7 pagi, jam 9 kita udah ada di pinggir pantai gitu.